Okey. Saya nak bawa kalian. Pagi-pagi ni perut lapar. Jadi kita nak bawa lah hampa semua nak makan. Ini dia famous Penang mee goreng Bangkok Lane. Sangat popular di Pulau Pinang. Tetapi kalian tak perlu lagi pergi ke Pulau Pinang. Kini di USJ 2, kita bawa ini. Ini dia hero kita pada pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya Bashir. Bashir adalah merupakan legasi yang keempat Bashir. Ya, betul. Okey, sibuk. Dan di sebelah Bashir merupakan Cik Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini bapa kepada Cik Bashir. Jadi inilah dia sebenarnya. Kalau hari-hari biasa, mereka akan sangat sibuk. Sebab orang satu hari ini, selalunya berapa ramai yang akan datang? 300 orang, kadang-kadang lebih. Kalau public holiday, lagi ramai, Kak. Maknanya satu hari 300 bungkus you kena buat? Boleh. Lepas 300. Kalau hari Minggu? Hari Minggu ada sampai 500, 600 macam tu. Lagi lebih pun ada kadang-kadang. Itulah, saya datang ni macam mengacau pula. Tapi nak tunjuk, ini antara keunikannya. Difahamkan mereka ni menghasilkan mee goreng di Bangkok Land kalau di Pulau Pinang. Sangat-sangat unik. Katanya ini adalah resepi keluarga turun-temurun lebih daripada 100 tahun. Eh? Betul, Kak. Betul, Kak. So, apa unik dia? Unik dia macam mana cakap? Special lah, Kak. Sedap dia punya ni lah. Okey. Biasanya kalau saya makan mi goreng mamak, dia warna hitam, telur mesti banyak. Tapi ini warna merah ni. Betul, Kak. Ini orang style dekat Penang. Kat Penang ni dia macam ni style dia. Dia bukan macam mamak, kedai mamak. Dia mamak pakai kicap biasa goreng kan. Kita tak pakai. Kita pakai kuah. Kuah mi goreng. Jadi? Macam ni lah warna merah kan. So tengok. Wow. Okey. Dan yang paling istimewanya adalah diadun dengan ni sotong ni. Sotong istimewa warna merah ni. Ini apa? Sambal sotong ke apa ke benda? Dia macam sambal sotong lah, Kak. So kita goreng dengan mie goreng baru dia sedap. Okey, sementara tu saya nak tanya juga Cik Amin. Cik Amin. Oi. Okey, saya difahamkan di Pulau Pinang ada satu restoran. Di Kuala Lumpur ni ada 4 cawangan. Ya, betul. Okey, Cik Amin sepatutnya berada di cawangan mana? Cawangan 4, USA 4. Kiranya Cik Amin adalah legasi yang ketiga kan? Okey, bagaimana Cik Amin memberi ilmu ni, menurunkan ilmu ni kepada Bashir? Bashir, every... Dari kecil, Kak. Dari kecil ikut bapa, macam cuti sekolah ikut bapa. So ikut kita pun belajar lah, Kak, dari ikut bapa kan dari kecil. So saya pun terinilah ikut dia lah, dari kecil kan. Daripada umur berapa? Dari sekolah darjah 1 cuti kan. So kami ikut bapa pergi niaga sama-sama. So belajar lah, Kak. Okey, dan dia difahamkan juga sebenarnya Bashir ni sejak umur 10 tahun Bashir telah pun belajar goreng mi. Ini dah lebih 20 tahun dah ni? Ya, betul. Okey, bila dah lebih 20 tahun memang dah jadi pakar. Bayangkan kalau satu hari 300 bungkus, kan? Ya. Macam mana Bashir? Boleh fit Bashir? Masak ni, ini di tangan kiri ni, kidal? Kidal, ya. Saya tangan kidal. So, saya memang tangan kidal, Kak. Tak tahu nak cakap macam mana, Kak. Okey, saya nak tahu juga. Antara menu istimewa selain daripada mi goreng Bangkok Land ni, apa lagi istimewanya menu-menu lain di sini? Menu-menu lain dari sini. Sini ada nasi dalca ada. Lepas tu makanan Penang lah, Kak. Kita bawa dari sana kan. Kat sini makanan Penang. Okey. Tadi tengok dah siap dua dah. Berapa lama tempoh yang perlu diperlukan untuk masak satu pinggan ni? 2-3 minit sampai, Kak, satu goreng. Sebab ni kita pakai kuah. Tak pakai apa-apa. Cuma masuk, terus masuk kuah, goreng saja. Ini nak tanyalah. Sebab tahu katanya hanya ahli keluarga saja yang boleh masak. Betul, betul. Jadi ini resepi family lah, Kak. Kalau saya nak belajar, tak boleh ke? Bolehlah. Bolehlah. Tu macam terpaksa. Boleh ke tak boleh? Boleh, no problem. Okey, mungkin Bashir boleh kongsikan kepada penonton-penonton MHI ni, kalau nak datang ni pukul berapa dah ni, kena beratur kat sini ni? Ini kalau lunch time memang ramai lah, Kak. Pukul 12, 11 lebih orang dah start beratur lah. Pukul berapa buka? Okey, start niaga pukul 8 pagi, tutup 7:30 malam. So setiap hari Isnin tutup.
Hari ini buka untuk kami je lah ni. Yeah. Okey, tadi kami datang pun ramai kebanyakan pelanggan tetap. Bashir ni dah tu, buka kedai, buka kedai. Oh tak, tak, hari ini cuti. Semua cuti, semua kecewa hari ini dah sikit. Ah, betul. Okey, mungkin nanti kita nak tunjukkan juga Bashir dekat Pulau Pinang. Orang pun nak Pinang, apa nak datang ke Pulau Pinang kan, nak cari lokasi ni kat mana ni? Dekat USJ 2 kak. Dekat Pulau Pinang? Dekat Pulau Pinang dulu ada dekat Bangkok Lane, dekat Pulau Tikus. So sekarang dia orang dah tukar, dah pindah pergi New World. New World Food Court. So Google dah tahu lah. Saya tengok dari tadi, saya macam dihipnotis. Oh, dipukau oleh bau mi goreng, Bashir goreng itu. Mana yang dah siap nak rasa satu, boleh tak? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh saya ambil terus ya? Ambil. Okey, okey. Ada garpu, garpu. Oh, okey, okey. Okey, mari. Ini dia, tu dia. Alhamdulillah. Ada garpu? Okey. Okey, ini low sikit lah, tak apa. Ini yang dikatakan famous pinang mi goreng Bangkok Lane. Kalau betul lah kata warnanya tu sangat memukau. Kalau kata ni mesti pedas kan? Pedas sangat ni, merah sangat ni. Kita nak rasa pedas ke tak pedas? Sebab katanya kalau kalian berada di sini, kalian juga boleh buat permintaan. Okey, Bashir nak satu mi goreng pedas punya, dia boleh buat pedas. Bashir, mi goreng kurang pedas pun boleh buat kurang pedas. Okey, saya nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni ada ubi. Banyak. Ui. Saya setuju. Sedap, no? Bashir, sedap sangat, Bashir. Baik, rasanya memang tak seperti mi goreng mamak yang ada di Kuala Lumpur. Bukan saya nak puji apa, tapi ni betul. Dia ada ni, nampak ni kentang besar. Kentang besar, lepas tu ni. Sotong banyak. Korek-korek sotong, korek-korek sotong. Nampak tu? Ni ada cucok. Oh, dia mai lagi satu. Cameraman, technician. FM nanti dah. Okey. Saya tak tipu, kalian boleh datang ke sini di Subang Jaya 2 sekiranya anda ingin dapatkan makanan Pulau Pinang yang berada di Gatan sekarang ini, boleh datang sini. Harga apa-apa, Bashir? Harga apa-apa tu? Sotong RM9. Sotong RM9 je. Okey. Jangan lupa untuk datang ke sini ya. Apapun, terima kasih semua yang menonton. Kita kembali di Sri Pentas bersama dengan Harif, Miswan dan juga Nas. Silakan. Kami makan dulu.